Halo guys, balik lagi sama gue Chris di channel gue GSL. Oke guys, sekarang gue mau sesuai janji kemarin, bukan janji sih, sebenarnya gue pengen aja sebenarnya. Gue pengen mendengarkan tentang Chen, Baekhyun sama Xiumin. Nah, mereka itu kan spesialisasinya katanya high notes. Nah, yang jadi pertanyaan gini guys, kan EXO itu ada 12 orang awalnya, terus mereka ada yang muamil, mereka ada yang keluar katanya kan, yang member China itu karena ada konflik ya, kalau nggak salah ya. Nah, guys, pertanyaannya kenapa guys? Kenapa alasan mereka untuk bikin sub unit kalau kata teman-teman di komentar ada Sehun Chanyeol, terus ada CBX, si Chen, Baekhyun sama siapa, sama Xiumin, itu kenapa guys? Mohon dijawab guys di bawah, biar gue makin tahu pengetahuannya makin dalam mengenai EXO guys. Nah, untuk kali ini gue bakalan nge-react untuk pertama kalinya menurut teman-teman di bawah itu katanya kak harus dengar yang namanya apa CBX nih. Ketemulah satu judul namanya Mama. Nah, ini pertama kalinya gue pengen nonton mereka bertiga perform. Apakah mereka ada volume apa high notes gitu ataukah mereka hajar lagunya ini lebih kayak gimana? Gue belum tahu juga. Kita akan saksikan perdana. Oke guys. 1 2 3 play. Oh ya bertiga nih guys. Oh, temanya sirkus ya? Wih, Tuti. Bam, bam. Baekhyun. Baekhyun. Wow, keren lagu. Di Tuti gitu guys, musiknya. Aduh, gitar loh. Oh, semuanya seragam ya, rambutnya blond semua. Gila, bertiga aja ramenya sama guys. Oh my god. Keren ini. Asli guys, ini perdana keren abis. Oh, bass line enak banget. Asik. Gokil. Musiknya juga live ya guys. Kayak gue ngeliat ada player di atas tuh. Oh ya live nih, live semua. Oh my god, bass line enak banget. Asik. Grabnya asik ya Xiumin nih. Baekhyun juga nge-rap. Wow. Wah, musiknya gokil ini. Oh, Chen nih, partnya Chen nih. Pakai falset deh guys ya. Asik. Refnya keren nih guys, refnya keren. Anjay. Hey mama. Ini kebetulan lagi live bareng sama EXO apa gimana guys? Apa spesial konsernya buat si CBX ini? Jangan lupa guys, di bawah guys. Legit nih lagu. Asik. Wah, pecah sini. Asik, Chen, my man. Wah, gokil yang ini.
Showman. Gila, ambil ngedance sore tetap stabil guys. Asik. Gokil, gokil, gokil guys. Kita pause dulu guys. Wah gokil, gokil ini guys. Ini perdana gue nonton mereka bertiga. Aduh, tapi mereka jarang gunain high notes ya. Tapi lebih ke technical vokal tuh banyak gue perhatiin tadi. Ada belting, ada falset. Itu gila sih gokil mereka bertiga. Sama yang bikin amazing lagi guys, ampun deh, musiknya itu keren banget, ampun, rada funky funky, berbobo funky gitu guys ya, 80s juga, musiknya klasik disco kan, duk cik, duk cik, duk, eh, itu keren banget guys, sumpah guys, ini Hey Mama nih jadi salah satu mungkin setelah Growl, Growl juga enak tuh guys, gue suka banget, nikmatin banget waktu mereka bawain lagu Growl, sekarang CBX, aduh, gue gak bisa ngungkapin pakai kata-kata lagi guys, bingung, ini terlalu keren menurut gue ya, tapi gak tahu terserah kalian. Kalau menurut gue ini keren banget, kenapa? Karena musiknya live, terus, gak tau deh, versi aslinya gimana guys? Apa kayak tadi, rada funky begitu, apa ini hanya versi live-nya aja guys? Coba di komen di bawah, saling membagi, oke guys? Oke, itu aja guys, reaksi gue pada hari ini mengenai CBX. Bahaya guys, mereka bertiga guys. Tapi besok kita kepoin lagi guys, kita ke taruling lagi, sisa-sisa personil lagi yang lain yang belum kita bahas. Kan gue berarti sejauh ini kita udah bahas 5 orang. Sehun, Chanyeol, siapa namanya? Kan udah lupa kan? Oh, Baekhyun, Chen, sama Xiumin. Nah, sisanya ada gak yang mereka solo? Tolong kasih tahu di bawah. Oke guys, itu dulu dari gue. Thank you, jangan lupa untuk like, subscribe, dislike juga gak apa-apa, sama share ke teman-teman. Oke, thank you.